Pesona Sidoarjo. Sahabat, jajaran kepolisian dan instansi terkait sejak 15 November 2021 adakan Operasi Zebra Semeru 2021. Satu di antara tujuan kegiatan ini agar masyarakat tetap patuh dan jalankan protokol kesehatan dengan upaya edukatif dan preventif yang dilakukan para petugas. Hal ini tampak dalam kegiatan razia yang digelar oleh petugas kepolisian pada Rabu 17 November 2021 di Pos Polisi Jalan Raya Balungbendo Sidoarjo. Beberapa polisi wanita Polwan membawa berbagai pesan himbauan agar pengendara selalu tertib lalu lintas dan disiplin protokol kesehatan, serta petugas juga membagi-bagikan masker. Kombes Pol Kusumo Wayu Bintoro, Kapolresta Sidoarjo yang hadir di lokasi menghimbau pada masyarakat dan pengguna jalan agar tetap patuh pada protokol kesehatan, serta memanfaatkan gerai vaksin yang ada apabila belum divaksin. Ya, hari ini kita melaksanakan operasi Zebra Patuh Zebra Semeru, kemudian juga kita mengadakan kegiatan vaksinasi dan juga kegiatan bakti sosial. Jadi sesuai dengan apa yang kita sampaikan kemarin bahwa di operasi Zebra Semeru ini kita titik beratnya adalah kegiatan-kegiatan edukatif, preventif kepada masyarakat. Di sini kita melakukan kegiatan razia kendaraan bermotor, baik itu roda 2, roda 4, ataupun roda 6, artinya para pengemudi yang tidak memakai masker itu kita ingatkan dan kemudian kita bagikan masker. Kita juga memberikan edukasi kepada masyarakat, apabila ada yang belum melaksanakan vaksinasi, silakan untuk melaksanakan vaksinasi. Di samping itu juga, di sini juga kita mengadakan kegiatan vaksinasi untuk terutama para lansia. Sekali lagi para lansia, kita minta untuk melaksanakan vaksinasi. Kemudian kita juga memberikan sembako kepada para lansia tersebut. Harapannya segera untuk tingkat capaian vaksinasi para lansia, ini angkanya bisa supaya segera meningkat ke arah 60%. Tapi kita tidak berhenti di situ saja. Kita akan tingkatkan, kita akan pompa terus sehingga para lansia ini semua sudah tervaksin. Sahabat, Operasi Zebra Semeru 2021 berlangsung mulai tanggal 15 sampai dengan 28 November 2021. Bertujuan untuk mewujudkan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas bagi masyarakat, khususnya para pengguna jalan. Demikian, Panji Harto, Suara Sidoarjo. Catatan reporter Pesona Sidoarjo.